يزعني ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد أحييكم بتحية الإسلام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, pertamanya marilah sama-sama kita panjatkan syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana izin, kelapangan dan kecenderungan, dan yang lebih penting lagi kekuatan yang Allah Taala berikan kepada kita membawa kita untuk datang dan duduk sama-sama meneruskan majlis ilmu, majlis ilmu yang diibaratkan Rasulullah sebagai satu taman daripada taman dan syukur. Alhamdulillah. Ini merupakan satu anugerah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, sebenarnya bukanlah tajuk saya waktu nak bawa tentang Rasulullah ni, tapi memandangkan kita berada dalam mood sambutan Maulidur Rasul, dan saya rasa kalaulah Rasul itu orang biasa, dia boleh bercakap bab lain. Tapi ini bukan manusia biasa, ini bukan Ustaz Latif ataupun mana-mana Ustaz, ini penghulu insan. Jadi saya rasa kalau dia sambut hari jadi, kita tak bercakap tentangnya, di mana maksudnya akhlak dan adab kita. Mungkin ada yang berkata tak semestinya dalam bulan Rabiul Awal, betul, tak semestinya dalam bulan Rabiul Awal. Tapi tuan-tuan dan puan-puan sekalian, semangat tu, semangat semarak panas itu kita semarakkan dalam bulan Rabiul Awal, supaya kepanasan mekar wanginya itu sampai Rabiul Awal akan datang. Itu tujuannya. Macam Ramadan jugalah, kita berpuasa, kita beribadat. Kenapa bulan Ramadan saja kita berusaha bersungguh-sungguh? Kita berusaha bersungguh-sungguh dengan harapan semangat Ramadan itu dibawa sehingga sampai kepada Ramadan yang akan datang. Jadi saya pun nak mengambil masa ini untuk nak membicarakan tentang Rasulullah lah. Maksud semua timbul semangat kepada kita melihat kepada akhlak kedua uswah yang ditunjukkan oleh Rasulullah. Semoga dia memberi inspirasi kepada kita, semangat kita, kepada kita untuk menjadi insan yang lebih baik, insyaAllah. Dan saya yakin itu, saya yakin kalau kita betul-betul faham, ingat ataupun diperingatkan tentang akhlak Rasulullah, sudah pastinya kita akan menjadi insan yang lebih baik. Maksudnya, tak tahulah, kalau ada orang yang diperingatkan tentang akhlak Rasulullah, akhlaknya jadi buruk. Ini mungkin sejarah lah, tak ada lagi setakat ni. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, saya nak bawa tuan-tuan balik kepada zaman sebelum kelahiran Nabi, dan kita nak tengok zaman kita macam mana. Adakah wujud masalah di sana dan juga wujud juga masalah di sini sebelum kelahiran Nabi. Pertama, tuan-tuan sekalian, kebobrokan sosial. Apa dia kebobrokan sosial ni? Bahasa lain, kebejatan sosial. Apa dia kebejatan sosial? Senang, masalah sosial. Senang, payuh kan, lambat ni masa Ustaz. Kan? Masalah sosial. Zina menjadi-jadi sebelum kelahiran Nabi dan tuan-tuan, zina menjadi-jadi. Orang perempuan ni menjadi hamba seks ataupun objek seks kepada orang lelaki, diperalatkan, dilondehkan sehabisnya. Lepas tu datanglah, lahirlah Rasulullah, datanglah Islam, manusia di perempuan ini dihormati, ditutup, dijaga. Tapi zaman kita terbalik pula. Mereka yang melondehkan diri mereka, tak boleh nak buat apa. Bila dia tak Islam nak tutup, waktu tu mereka dilondehkan. Jadi Islam datang tutup, angkat martabat wanita. Tetapi sekarang wanita-wanita sekarang merendahkan martabat mereka, membuka sehabis-habisnya. Jadi kita tak boleh kata apa, maksudnya sebab diri sendiri. Nah, ini keadaan apa? Zina. Dua tiga hari yang seminggu dah kot New Straits Time buka depan, kebimbangan dengan meningkatnya
jumlah anak remaja yang mengandung tanpa tanpa ayah. Ha, ni anak ni anak apa? Anak sunat ke anak makruh? Anak anak haram. Contohnya tu yang reported yang tak report lagi banyak. Zina. Bunuh anak. Bila dah zina tuan-tuan, kalau kita tengok sekarang 3 hari ni isu jumpa bayi saja. Dalam surau, dalam tandas bunuh anak. Dulu zaman Nabi, sebelum kelahiran Nabi, bunuh anak juga. Tapi terhad anak perempuan. Anak perempuan. Kita sekarang zaman kita semua jenis anak. Anak lelaki, anak perempuan, anak konsa bunuh habis. Semua jenis jenis anak. Minum arak dan perjudian zaman Nabi nah, menjadi-jadilah budaya. Dan antara sebab Abu Jahal dan Abu Lahab menolak Rasulullah bukan kerana mereka tak yakin dengan kebenaran Nabi, sebab dia mengganggu gugat bisnes arak dan perjudian. Kalau kata terima ajaran Rasul, maka mereka terpaksa buang di industri ataupun bisnes bisnes ini. Ini faktor yang menyebabkan mereka menolak. Kita pun sekarang anak muda remaja kita mudah akses kepada arak dan perjudian. Kalau tempat saya kawasan Melayu pun, majoriti Melayu pun tak boleh juga. That is the price of they call modernization, harga kemajuan. Dia macam satu package. Kenapa kita tak boleh ubah package tu? Kenapa kemajuan mesti datang sekali dengan maksiat? Tak boleh ke? Kau memang macam tu dah, sunnatullah. Kan? Ha, kadang-kadang jadi macam tu. Ha, kalau di sini pasal lebih mudah akses lah. Kan? Kalau kat tempat saya tu, kalau 7-11 24 hours kan? Kalau arak tu senang, senang dapat. Ha, minum arak jadi-jadi. Tidur ni semua, tidur ni semua ni budaya nak seronok. Semua nak seronok kan? Zaman tu lah. Kalau seronok agama tu boleh kira juga. Ini bukan agama nak seronok. Kalau kita tengok remaja-remaja kita semua nak seronok. Ini program tak seronok ni. Mana ada remaja kita? Mana ada? Kan? Main zaman-zaman yang tak kira tak kisah seronok tu ada. Kan? Tak ada nak cari susah. Ada pun tidur kat belakang seorang. Alhamdulillah datang juga. Seorang ada buat benih maksudnya. Kan? Itu ada semua. Ekonomi. Ekonomi apa tuan-tuan? Kapitalisme yang kaya terus kaya. Riba kita alhamdulillah lah, maksudnya sekarang ni dah semarak dah ke arah ekonomi ekonomi Islam. Alhamdulillah ada perubahan. Apa lagi? Akidah, penyembahan berhala, api dan sebagainya. Khuliqa ni maksudnya dicipta dan disembah. Khalaqa mencipta. Ha? Maksudnya sembah berhala ni sembah yang dicipta. Kita cipta, kita sembah maksudnya. Ha? Penyembahan berhala, api dan dan sebagainya. Kalau kita tengok sekarang ni menjadi-jadi tuan-tuan sekalian. Baru-baru ni beberapa hari lepas sambutan di Batu Kif maksudnya. Penyembahan berhala. Penyembahan sesama manusia, sembah manusia. Macam mana sembah manusia Ustaz? Tak ada orang sembah manusia. Sembah manusia ni maksudnya dia ni dia lebih takut, lebih mengutamakan manusia lebih daripada Allah maksudnya, daripada Allah. Kadang-kadang kita ni kita nak jaga hati manusia, nak jaga hati kawan, quote and quote kita melukakan hati Allah dan Rasul. Ini kata menyembah manusia. Ha? Ustaz dapat macam mana ustaz? Saya dah kawan lama dah ustaz. Mana mungkin saya tak sependapat dengannya ustaz? Oh? Kita bersedia untuk tidak bersependapat dengan kawan kita, tapi pada waktu yang sama kita melukakan hati Allah dan Rasul. Tak apa? Tak apa. Jaga hati kawan. Jaga hati kawan. Bila masuk dalam kubur, panggil kawan. Duduk dengan kawan. So dia teman kita, understand. Pada waktu itu baru kita tahu yang mana kawan, yang mana sepatutnya kita jaga dan yang mana sepatutnya kita tak jaga, understand. Nah, ini penyembahan sesama manusia. Maksudnya kita lebih mengutamakan manusia daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Material, apa lagi? Politik pula tengok sikit. Saya cepatkan sikit ni. Politik. Politik pada waktu sebelum kelahiran Nabi biasa yang kita maklum iaitu tribalism. Tribalism ni maksudnya berpuak-puak. Ha, jangan usik puak. Kalau usik tau je perang. Kan? Aus dan Khazraj lama mana berperang? Puak maksudnya. Sentuh puak tak boleh. Kita pun berpuak-puak. Dan kita lebih teruk lagi. Puak kita pun
terperang juga. Berpecah juga tuan-tuan sekalian. Dalam keadaan contohnya dalam kata-kata bincang tentang racist, kita bincang tentang orang Melayu kita. Orang Melayu kita sekarang dah berpecah-pecah. Akhirnya orang lain jadi kuat. Bukan sebab mereka kuat, sebab kita yang yang lemah. Sekarang dah berani banyak minta apa yang tak patut minta tuan-tuan sekalian. Jadi melihat kepada masalah ini tuan-tuan sekalian, pada waktu itu dunia amat memerlukan seseorang yang dapat mengeluarkan manusia dari kegelapan jahiliah kepada nur Islam. Ternanti-nanti manusia pada waktu itu. Dah lama dah space jarak antara Nabi dengan Nabi, nak datang Nabi akhir zaman dah lama. Jadi ternanti-nanti seorang Nabi baru yang akan membawa perubahan kepada masyarakat. Kita macam mana? Kita nak tunggu siapa? Kalau tengok keadaan tu, teruk juga keadaan kita ni. Kita nak tunggu siapa tuan-tuan? Nak tunggu siapa? Jadi bila baru-baru ni, bukan baru, lama juga lah, datang seorang Nabi khas untuk orang Melayu. Nama dia Haji Kahar. Kan? Saya rasa lega sangat. Sebab dengan harapan dia dapat menyelesaikan masalah umat Melayu. Tapi tiba-tiba lepas tu dia resign. Nabi resign. Allah sedih balik. Dia resign pula. Tuan-tuan. Tak selesai lah masalah. Jadi nak tunggu siapa tuan-tuan sekalian? Nak tunggu siapa? Nak selesai masalah kita nak tunggu siapa? Tuan-tuan sekalian. Ada jemaah kata, ustaz, kita tunggu Imam Mahdi ustaz. Saya bila sebut Imam Mahdi tu memang ya, boleh tunggu Imam Mahdi. Tapi bila sebut Imam Mahdi, ingat Imam Mahdi, ingat kiamat. Nanti dulu. Kan? Boleh tunggu Imam Mahdi. Dekat kiamat sangat. Adakah kita bersedia untuk itu? Maksudnya nanti dulu kan. Jadi nak tunggu siapa? Agak-agak tunggu siapa? Tuan-tuan. Nak tunggu siapa? Tak payah tunggu tuan-tuan. Kita lah tuan-tuan. Tak payah tunggu orang. Kita lah tuan-tuan. Dan Nabi tinggal Al-Quran dan hadis dah. Dah cukup dah. Dah sempurna dah. Kita lah kena mengambil tanggungjawab meneruskan usaha-usaha yang dibawa oleh Nabi dan Rasul. Tak perlulah nak harap orang lain. Buat sekadar yang kita mampu. Macam mana ustaz mampu, ustaz buat untuk diri kita. Kalau kita tak boleh nak memperbaiki diri orang, kita memperbaiki diri kita. Cuba semua orang memperbaiki diri dia, selesai masalah. Kan? Okey, tak ada lebih dah, alhamdulillah. Perbaiki keluarga, masing-masing jaga keluarga. Kalau masing-masing jaga keluarga, terjagalah masyarakat. Sebab masyarakat terbina daripada keluarga. Ni tak, dia tu produce ya. Produce bagi orang jaga. Itu yang jadi masalah. Bila orang jaga, orang buat lebih-lebih, dia marah pula, saman pula. Susah juga, tuan-tuan. Ini yang jadi masalah. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, sekarang kita nak bawa pula, kita nak tengok apa tujuan Rasulullah diutuskan. Dan tujuan Rasulullah diutuskan, tuan-tuan sekalian, kalau kita nak tengok, inilah yang sepatutnya menjadi panduan kita, guide kita, matlamat hidup kita. Utusan pembesar Quraisy, nama dia Aqbah bin Rabi'ah. Jadi pakcik Nabi lah. Bilanya orang pembesar-pembesar Quraisy ni kebanyakan kenal dia beradik berlakuan dengan Nabi. Nama dia Aqbah. Dia kata kepada Nabi, dia datang kepada Nabi, wahai anak saudaraku, kau datang membawa agama baru. Bila datang agama baru ni, kacau bilau habis masyarakat kita, puak kita. Apa yang sebetulnya kau nak? Dia tanya Nabi, anak dia, anak saudara dia. Jika kau nak harta, kami akan kumpulkan kekayaan kami. Cakap je, nak harta kami bagi. Jika kau inginkan kemuliaan, maka kami akan muliakan engkau. Jika ada sesuatu penyakit yang diderita, pokoklah Nabi pergi khalwat kena sampuk dengan jin lah. Bagi tahu, kita cari untuk bomo tu bidan penuh. Jangan bimbang. Jika ada sesuatu penyakit yang dideritamu, akan kami carikan ubat. Jika kau inginkan kekuasaan, nak jadi pemimpin, biar kami jadikan engkau penguasa kami. Maksudnya saya nak beritahu kat sini, kalau kita datang silat, kita menjadikan ini matlamat hidup kita, tujuan hidup kita. Nabi dah beritahu Allah dah, bukan, ini bukan tujuan kita dihantar hidup di atas muka bumi. Bukan ini tuan-tuan silat. Tapi semua ni penting lah. Penting. Semua ni penting. Nasib baik jawab penting. Kalau tidak, mai kat ustaz. Semua ni penting. Tapi kerana Allah, bukan matlamat dan tujuan hidup. Ini sebagai alat untuk kita sampai kepada Allah. Tuan-tuan sekalian.
Penting semua ini. Ketika Uqbah berhenti, habis Uqbah cakap, Nabi SAW bertanya, dia tanya, sudah selesaikah ya Abul Walad? Dah habiskah pakcik? Sudah, kata Uqbah. Nabi SAW membaca ucapan Uqbah dengan membaca surah Fussilat. Panjang tak surah Fussilat ni? Baca, kalau kita baca, kita tak faham apa kan? Tapi Uqbah ni orang Arab, berdesing telinga basah. Telinga dia menjelaskan permintaan dia atas dia. Ada beberapa pengajaran yang dapat kita ambil daripada sini. Yang pertama, Nabi mengajar kita supaya menjadi pendengar yang baik. Nabi bila Habib cakap tu, bila orang cakap atas dia, bila orang Habib cakap tu, kan Nabi bila dah habis dengan pakcik, habis dah. Kita ni kadang-kadang tak ada mana Habib cakap, kita cantah lah. Kan, kadang-kadang isteri nak cakap apa, abang dengar abang, kan dah tahu dah. Abang tahu dah, dah lama kahwin. Cantai dah. Isteri pun macam tu lah. Kadang-kadang suami nak cakap apa, suami nak explain, tak payah. Orang lelaki-lelaki semua sama. Buat kesimpulan tu, kan. Anak-anak pun macam tu kadang-kadang. Ayah tahu, ayah makan garam. Makan garam lebih daripada hampa, kan? Maksudnya kita cantah awal, tak dengar. Tuan-tuan bagi penjelasan dulu, lepas tu barulah kita bagi respon yang baik. Sebab itu kata orang, Allah Ta'ala cipta telinga dua, mulut satu. Sebab apa? Supaya mendengar lebih, kurang bercakap. Tapi kita hak satu tu yang lebih, cakap lebih, dengar tu kurang. Nak buat macam mana ustaz? Lidah tak berpulang. Lidah juga yang dipersalahkan. Itu yang berlaku. Kedua hasanah, akhlak Rasulullah dengan ahli keluarga. Sebaik-baik antara kamu, kata Nabi, mereka yang berbuat baik terhadap ahli keluarganya, dan aku terbaik antara kamu terhadap ahli keluarganya. Tadi nak datang tadi saya buka radio IKIM, mungkin saya terlupa apa hadis ni. Ada relevan juga, dia kata sebaik-baik harta yang dibelanjakan, pertama iaitu harta yang dibelanjakan kepada keluarga kamu. Keluarga kamu memberi makan anak Allah. Lepas itu kepada rakan-rakan kamu. Lepas itu barulah yang lebih jauh maksudnya. Kalau kita maksudnya kita boleh excellent di tempat kerja kita, tapi bila melihat kepada keluarga yang berkacau bila, maka itu salah saya rasa. Sebab apa? Nabi kata keutamaan adalah kepada keluarga. Sebab kamu akan ditanya di akhirat kelak dengan perkara-perkara yang mana lebih dekat kepada kamu. Sebab itu keluarga lah yang terdekat dengan sekalian. Bukan saya kata apa yang kata, maksudnya kita boleh seimbangkan. Tapi bila berlaku konflik antara kedua-duanya dan kita terpaksa buat pilihan, satu pilihan saja, pada waktu itu pilihannya pastilah keluarga dengan sekalian. Cerita Aisyah keluar beribadat balik lambat. Rasulullah kalau kita tengok satu malam dia balik lambat. Bila dia balik lambat, dia bagi salam, apa yang dia boleh buat, dia buat. Akhirnya Aisyah tak bangun juga. Akhirnya dia hampa dia punya safrah dia, dia tidur di depan pintu. Esok Aisyah bangun, buka pintu, tengok-tengok Rasulullah tidur depan pintu. Jadi dia pun rasa bersalah, minta maaf kepada Rasul. Rasul bukan marah, Rasul pun minta maaf juga sebab dia tak bagi tahu. Kata dia balik lewat sikit. Mungkin Rasulullah dan Aisyah ingat Rasulullah tidur masjid dan sebagainya. Kita, kalau kita rasa macam mana? Saya rasa nasib baik rumah kita rumah batu. Kalau tidak kita goncang buku habis. Pergi ke depan itu ketuk bagi salam, mulut tu selalu abak tidur mati apa semua. Apa? Macam-macam. Pergi ke belakang pintu bagi salam, ketuk tak jaga orang. Esok anda sudah lupa habis segala yang baik-baik sebelum ni tuan sekalian. Anak tu. Jadi ini akhlak Rasulullah dengan keluarga dia terbaik. Akhlak Rasulullah dalam berdakwah. Sini bawah wilayah. Selangor. Selangor. Kalau khutbah Jumaat yang lepas, dia sebut tentang hadis Rasulullah Abu Bakar dan Yahudi buta. Saya tahu sebab saya baca pun khutbah, kan. Jadi cerita Yahudi buta ni tentang sedang. Dia baca dia buta. Lepas tu dia sumpah kerana Nabi. Muhammad celaka, jangan dengar Muhammad hadis sihir. Dan dia tak sedar berapa lama dah Rasulullah duk suap makan dia. Lepas itu bila Rasulullah wafat, tanggungjawab tersebut diambil oleh Abu Bakar. Awak kan pergi rumah anak dia Aisyah. Aisyah,
ada apa-apa tak yang ayah masih belum buat lah, yang Rasulullah pesan yang yang ayah kena buat. Aisyah lama menunggu, rasanya ayah dah habis buat ayah, tapi satu lagi rasanya. Petang-petang Rasulullah bawa makanan, beri makan kepada seorang Yahudi buta di ujung kampung. Abu Bakar kata, tak apa, saya akan buat, ayah akan buat. Jadi bila petang bawa makanan pergi, bila suap pada Yahudi itu, perkataan pertama keluar daripada mulut Yahudi itu, ini bukan tangan biasa, ini tangan lain maksudnya. Sebab apa? Sebab Rasulullah ni bila dia suap, kata dalam riwayat, kalau yang kecil dia, kalau yang besar dia, kecilkan dulu, kalau yang keras dia, lembutkan. Abu Bakar mungkin bawa ayam pun, ha? Kan? Tangan dia terbit daripada mulut. Akhirnya Abu Bakar tahu cerita ni. Abu Bakar kata, ya, memang lain. Tangan yang bersuap kamu, itulah tangan yang kamu celah, tangan yang kamu sumpah, kamu seranah, dia telah pergi, kan, kembali, dia telah wafat. Terkejut Yahudi tu. Berapa lama tuan-tuan sekalian dia bersuap, Nabi bersuap, berdakwah bil hal ni, dengan hal ni, dan berdakwah dengan apa? Akhlak ini, ha? Dah lama dah. Rasulullah tak cakap apa. Duduk suap tu, dia duduk sumpah seram, duduk suap tu, dia tak cakap apa. Jadi bila Rasulullah wafat, dia terkejut. Oh, yang buat baik kat dia sebelum ni adalah Rasulullah. Terus dia menangis, teresak-esak. Akhirnya dia mengucap dua kalimah syahadah. Nak beritahu apa? Kadang-kadang kita ni, bila kita berdakwah ni, kita nak result cepat. Kalau boleh, bila kita tegur orang, kita apa semua, kita nak jawapan semua positif. Kan? Terima kasih abang kerana menegur saya. Kita harapkan yang macam tu. Rasulullah ni lama mana? Dia dakwah bilhal tak keluar sepatah kataan pun. Kan? Kalau dia nak cakap boleh, dia tak keluar. Sampai dia ni masuk Islam bila? Sampai dia wafat dah. Sampai dia wafat. Kenapa Yahudi ni begitu terkilan sangat? Dia ada cerita lagi sebelum tu yang menyebabkan Yahudi ni, betapa Yahudi itu terkilan. Cerita dia macam ni. Rasulullah satu hari dia berjalan di pasar. Jadi dia berjalan di pasar, dia terdengar lah, Yahudi buta ni dia sebut pasal nama dia. Dia pun pergi dekat Yahudi, dia dengar Yahudi buta ni kata, Muhammad celaka, jangan dengar Muhammad ahli sihir, aku tak nak dengar nama Muhammad. Nabi tu sebelah dia, Nabi tanya, pakcik ada masalah ke pakcik? Ya pakcik ada masalah, pakcik tak nak dengar nama Muhammad, bawa pakcik jauh daripada nama Muhammad disebut. Begitu pakcik, apa yang saya boleh tolong pakcik, bawa pakcik jauh. Kalau begitu ketegasan pakcik, saya akan bawa pakcik jauh. Ya, Nabi membawa pakcik jauh di hujung hutan. Hanya sunyi sekilas, senyap sikit. Tak dengar nama-nama dia disebut. Jadi bila sampai di hujung kampung, Nabi kata, wahai pakcik, sekarang pakcik tak dengar dah nama Muhammad disebut. Sekarang pakcik nak hidup macam mana? Pakcik buta, pakcik tua, pakcik nak hidup macam mana? Tak kisah nak. Janji pakcik tak dengar nama Muhammad cukup. Dia kata, kalau macam tu pakcik bertegas macam tu, saya yang akan bawa makanan dan minuman pada pakcik. Tu cerita dia tuan-tuan sekalian. Lama mana Nabi duduk suap dia? Kita kadang-kadang ingat tangan tu. Orang duduk suap ni tadi, kena tu. Nak beritahu tuan-tuan sekalian, akhlak dalam berdakwah, kita kena sabar sikit. Kadang-kadang kita tak payah bercakap apa. Kita tunduk saja dengan akhlak kita. Tapi kita ni kadang-kadang bercakap lebih. Bila orang tengok, ada yang seorang ni dia kata apa? Dia kata, nasib baiklah aku masuk Islam ni sebab aku kenal Islam dulu sebelum aku kenal Muslim. Kalau aku kenal Muslim, mungkin aku tak masuk Islam. Sebab apa? Sebab apa yang kita cakap itu, apa yang diajar oleh Islam itu kadang-kadang bercanggah dengan apa yang kita tunjukkan kepada masyarakat kita, tuan-tuan sekalian. Itu yang kita kena jaga. Ini akhlak dalam berdakwah, tuan-tuan sekalian. Nabi ini, tuan-tuan sekalian, kalau kita tengok cerita dia, kalau dia marah, kalau kita tengok kalau dia marah ni, biasanya sesuatu yang menyentuh urusan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita pun macam tu. Kalau menyentuh hak Allah, kita kena marah. Maksudnya, jangan duk buat, tak apa saya maafkan, itu bukan hak kamu, itu hak Allah, kita kena marah. Tapi Nabi bila menyentuh hak dia tak kisah macam mana, teruk macam mana pun dia maafkan. Sebab itu berkaitan dengan dia. Tapi kalau hak Allah, maksudnya tak boleh maaf. Sebab itu dalam hukum hudud, tuan-tuan sekalian, dalam hukum hudud ni dia melibatkan dua hak. Hak manusia dengan hak Allah. Tapi hak Allah lebih berat daripada hak manusia. Sebab pada waktu itu
kalaulah orang yang barang dia kena curi, orang yang barang dia kena curi, dia kata bila disabitkan bersalah, potong tangan, dia kata tak payahlah hakim, saya maafkan dia. Kan? Banyak mana sangat. Saya boleh cari harta lain, biarkan dia, saya maafkan dia. Minta maaf, ha? Bila menyentuh hak Allah, kamu tidak boleh maaf. Tak boleh maaf dah. Tangan potong tetap dijalankan. Sebab itu hak Allah, bukan hak kamu. Nabi macam tu. Kita pun kena macam tu. Bila menyentuh hak Allah, bila Allah kata kena marah, maka kita kena marah. Jangan ada siapa-siapa kata, tak apa, saya maafkan. Pandai-pandai maafkan. Maksudnya hak Allah. Ha, kan? Jadi tuan-tuan dan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, ni dah di penghujung dah. Kita pun nak habis ceramah dah. Celik mata boleh sebut nak habis ceramah. Kan? Sebentar lagi, ini Rasulullah kata kat sahabat, ya, sebentar lagi Allah akan memanggilku. Aku tak ingin di padang mahsyar nanti ada di antara kalian yang ingin menuntut balas kerana perbuatanku pada kalian. Ini Nabi Muhammad SAW, dia dah rasa Allah Ta'ala nak jemput dia. Dia cakap kepada sahabat-sahabat, bila ada yang keberatan dengan perbuatanku, kalau aku ada buat silap apa, menukarkan hati ataupun menyakiti pada kalian, ucapkanlah. Sahabat yang lain terdiam. Namun ada seorang sahabat yang tiba-tiba bangkit dan berkata, dahulu ketika engkau memeriksa barisan di saat ingin pergi perang, kau meluruskan posisi aku dengan tongkatmu. Aku tak tahu apakah engkau sengaja atau tidak, tetapi aku ingin menuntut balasan hari ini. Berani sahabat ni, tuan-tuan sekalian. Kan, orang lain semua terdiam. Siapa kita pun kalau kita tengok duduk dalam sinari yang macam ni, kita pun pandang lain macam. Kan, apa sanggup buat macam ni, nak balas Rasulullah. Tapi Rasulullah biarkan. Para sahabat lain terkejut, tidak menyangka ada yang berani berkata seperti itu. Omar langsung berdiri dan siap untuk membereskan orang itu. Omar tuan-tuan sekalian, kita kenal dia. Dia kira nak cabut pedang lah. Kita tuan-tuan sekalian, dalam masyarakat kita kena ada orang macam Omar. Ni semua nak jadi Abu Bakar. Tu yang orang main-mainkan kita. Kita kena ada orang yang macam Omar ni. Tapi guided Omar. Ha, banking guided. Ha, dia maksudnya. Ha, yang terpimpin. Ha, maksudnya. Oh tu orang takut. Ada orang macam Omar. Ni semua nak jadi Abu Bakar. Sebab tu orang tak takut. Ha. Nabi SAW pun menyuruh Bilal mengambil tongkat di rumah beliau. Siti Aisyah yang berada di rumah keheranan ketika Nabi minta tongkat. Kenapa nak buat apa dengan tongkat? Dah lama tongkat ni saya simpan. Setelah Bilal menjelaskan peristiwa yang terjadi, Aisyah pun semakin hairan. Mengapa ada sahabat yang berani berbuat senekat itu setelah semua yang Rasul berikan kepada mereka? Rasul memberikan tongkat tersebut pada sahabat itu seraya menyingkapkan bajunya sehingga terlihatlah perutnya, lalu berkata, buatlah, lakukanlah. Detik-detik menjadi sangat tegang, tetapi terjadi suatu keanehan. Sahabat tersebut malah menciumi perut dan memeluk Nabi seraya menangis. Sungguh maksud tujuanku hanyalah untuk memelukmu ya Rasulullah. Aku ikhlas atas semua perilakumu wahai Rasulullah. Seketika itu juga terdengar ucapan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar berkali-kali. Bijak sahabat ni tuan-tuan. Dia bijak ambil kesempatan. Orang lain tak ada nak buat dah, dia buat dah. Tuan-tuan, kita tengok dia tak sangka kalau dia pandai fikir macam tu. Kan tuan-tuan. Ha ni. Menzahirkan betapa cintanya, sahabat-sahabat dengan Rasulullah, kesayang dengan Rasulullah. Semalam saya dengar juga, sebab tu kalau tuan-tuan boleh dengar radio IKIM, dengarlah, kan? Dengarlah guna radio lagi, dah ada alternatif dah, kan? Dia kaitkan bagaimana ketika Rasulullah memberi khutbah, Rasulullah bersandar kepada satu apa batang tamar. Nah, Rasulullah bersandar, selalu bagi khutbah apa kat batang tamar tu. Jadi seorang sahabat ni, dia bagi cadangan, kita nak buat satu mimbar yang cantik, lebih cantik. Rasulullah kata okeylah dan buat. Jadi bila lepas siap mimbar tu, Rasulullah dah tinggal batang tamar tu. Bila lepas tinggal batang tamar tu, setiap hari di masjid Nabi tu terdengar suara tangisan. Suara tangisan macam apa? Anak-anak menangis. Jadi orang mengharap. Jadi Rasulullah, bila diberitahu kepada Rasulullah, Rasulullah pergi tengok bunyi suara tangisan batang tamar tadi. Ya Rasulullah, kau dah tinggalkan aku ya Rasulullah.
kan menangis batang tamar tu betul kan. Akhirnya Rasulullah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh sekarang pengajaran yang kita dapat nak ambil daripada sini. Kalaulah batang tamar ini yang kena Rasulullah menangis kerana apa? Kerana rindukan Rasulullah. Kita yang sepatutnya bukan batang tamar. Kita ni yang ada akal yang waras. Sepatutnya kita lebih menyayangi Rasulullah daripada batang tamar tadi. Itu dia punya pengajaran dia tentang sedia. Pengorbanan sahabat. Saya kait sikit dengan pengorbanan sahabat tentang sedia. Sebab zaman sekarang ni ada golongan-golongan yang nak buang sahabat. Golongan yang nak buang sahabat. Tuan-tuan faham? Saya cakap apa? Dia datang, dia nak buang habis ni. Dia nak buang Abu Bakar, dia nak buang Umar, dia nak buang Osman, dia nak ambil seorang tau. Iaitu siapa? Sayyidina Ali. Dia buang habis, tuan-tuan sekalian. Kalau akal yang waras boleh terima, tuan-tuan sekalian. Dia sebab kejayaan Nabi itu, siapa di belakang dia? Iaitu di belakang dia adalah sahabat-sahabat. Tiba-tiba bukan buang sahabat biasa. Abu Hurairah memang tak main lah. Abu Hurairah, hadi-hadi Abu Hurairah, out. Semua ahli baik je, tuan-tuan sekalian. Buang sahabat Abu Bakar, sahabat dan sebagainya. Maksudnya kalau akal yang waras, tentu kita tak boleh nak tak terima. Kalau kita terima juga, cek balik. Kita terima sebab apa? Kalau cek-cek balik sebenarnya, sebab kena dengan nafsu, nafsu kita. Nafsu kita apa? Malas. Sebab tu kita nak gabung solat. Kan? Nak gabung solat. Solat ujung waktu gabung dua zuhur dengan asar. Lepas tu kita nak apa? Kita nak mut'ah. Kahwin pun kontrak. 4 tahun, sebulan. Kalau kita boleh kontrak even dengan the wife of others, boleh kontrak. Dengan syarat suami dia tak tahu. Suami dia tahu siap. Sampai macam tu, tuan-tuan. Semua kerana nak nafsu, tuan-tuan. Jadi saya bila sebut tentang kejayaan ni, tuan-tuan, mesti ada orang di sebalik dia. Macam kejayaan kita, kalau tuan-tuan rasa tuan-tuan berjaya, siapa di sebalik kejayaan tuan-tuan? Jangan lupa lah, kadang-kadang kita duduk rasa bangga kerana isteri, anak-anak yang memberi support environment yang kondusif. Ada seorang ni, tuan-tuan, dia jadi governor. Dia jadi governor di sebuah daerah lah, tuan-tuan. Bila dia satu hari dia bawa isteri dia, dia singgah di stesen minyak. Bila singgah di stesen minyak ni, tengok-tengok boyfriend isteri dia masih bekerja di stesen minyak. Boyfriend isteri dia. Dia kata kat isteri dia, dia kata, tengok, nasib baik kau kahwin dengan aku. Kalau tidak, suami kau masih lagi apa? Pengisi minyak. Dia merendahkan isteri dia. Isteri dia jawab apa? Abang, abang jangan cakap macam tu abang. Sebab saya kahwin dengan abang lah abang jadi gubernur. Kalau saya kahwin dengan dia, dia yang jadi gubernur. Kadang-kadang kita ni kan, kita ingat kita hebat tak? Tak pandang orang di sebalik yang beri sokongan kepada kita tentang dia. Ingat tak, berapa ramai sahabat yang terpaksa berpindah. Ini bukan berpindah daripada PJ, pi mana, Tanjung Karang dan sebagainya. Berpindah ni, berpindah daripada Makkah ke Madinah. Saya nak ambil satu contoh lah, Mas'ab bin Umar. Ini seorang sahabat yang awal tentang yang berhijrah bersama Rasulullah. Mas'ab ni, dia orang kaya. Hartawan lah. Dan muka yang handsome. Muda remaja. Bila dia lalu, menurut riwayat, bila dia lalu depan rumah orang perempuan duduk jenguk-jenguk. Nak tengok muka dia. Bila dia nak berhijrah ke Madinah, sahabat kawan-kawan dia tahan. Mas'ab tak boleh pindah. Mas'ab kata, biarkan aku pindah. Kalau kamu nak harta aku, kalau itulah sebenarnya, kamu ambillah harta. Jadi Mus'ab ni dia berpindah, dia seorang hartawan, anak orang kaya. Dia tinggal semua harta dia berhijrah bersama Rasulullah. Bila dia berhijrah tentang dalam perang Badar dia gugur. Antara yang awal tu gugur tentang sedang Nabi nak tutup muka dia, Nabi tarikkan dia tutup muka nampak kaki. Jatuh yang mata Nabi. Nabi kata, "Dulu kau hartawan, Mus'ab sekarang ni nasib kau. Tutup muka nampak kaki, tutup kaki nampak muka." Tuan-tuan, akhirnya Nabi kata apa? Tutup muka dia dengan kain. Kaki kita tutup dengan pelepah-pelepah tamar. Itu pengorbanan yang diberikan oleh sahabat. Kita nak pengorbanan kita apa? Tuan-tuan, agak-agak kita ni, apa yang dituntut pengorbanan kepada kita? Kita pengorbanan kita untuk apa? Untuk bagi semangat lebih nak melangkah datang ke masjid dan surau je. Bukan sampai macam ni pun. Pengorbanan kita apa? Nak tolak kain selimut waktu pagi je. Tu pun tolak tapi kain selimut. Waktu subuh kan, azan tolak tak turun, tak tidur dengan ayat tu je.
Umur panjang kita macam tu. Sahabat-sahabat dulu sanggup sampai begini dan kemudian. Apa lagi? Berkeringat darah. Kita berkeringat peluh pun tak. Nak peluh apa? Balik rumah ikut. Masjid ikut, kereta ikut, tempat kerja ikut. Tak ada peluh. Tengah-tengah. Peluh bila ambil inisiatif jogging ya. Kan? Ni bukan berkeringat peluh. Berkeringat darah. Bila? So bayangkan bila kata sekalian dilentangkan di gurun Sahara. Kemudian diletak batu di atasnya. Ada bila sebut tak kata? Susah. Ada bila sebut susah, keluar daripada mulut dia susah. Kita kadang-kadang ni, sikit-sikit susah. Sikit-sikit susah. Doa amal orang kata zikir sesat. Zikir susah. Susah, susah, susah. Susah, susah, susah. Susah, susah. Buka mata kat selam, susah. Tengok muka suami susah. Tengok muka anak susah. Nasuk naik ke jalan raya, jam susah. Sampai pejabat file anak susah. Nak balik susah. Nak tidur malam, susah. Tengok rakyat susah. Zikir susah. Zikir sesat. Kalau kita bandingkan kesusahan kita dengan bila tata selian, boleh banding? Tak boleh banding tu. Ada bila sebut susah? Ada. Bila sebut apa? Ahad, bukan Isnin. Ahad, ahad, ahad. Sebenarnya tata selian, bila tak sebut ahad, menurut riwayat yang baru, yang baru jumpa tata selian, bila sebut macam ni, susah. Susahlah macam ni. Tentang percaya. Mana ada tak sebut macam tu lah. Tak ada. Ustaz, bila orang lelaki-lelaki ustaz, kita orang perempuan insan lemah. Oh, orang perempuan. Bukan orang perempuan kat sini, kat Zimbabwe. Siapa yang syahidah yang pertama? Syahidah pertama orang perempuan, nama dia Sumayyah. Tuan-tuan, dia korban nyawa dia kerana agama. Banding dengan kita, kesusahan kita tak tuntut pun sampai macam tu. Itu pun kita asyik susah tu, susah-susah tentang sekalian. Gugur syahid demi kerana cinta Rasul dan kelangsungan agama. Cuba bandingkan kesukaran kita dengan kesukaran Rasul dan sahabat. Tak terbanding tentang sekalian. Sebab itu malu kita. Saya kadang-kadang saya rasa malu nak sebut susah. Walaupun kadang-kadang kita dah diajar begitu nak lebih susah, tapi kita rasa menyesal. Begini susah tentang sekalian. Susah kan? Jadi kita rasa berat kan? Kita rasa sedar waktu kita menyesal bila kita sebut kata susah tentang sekalian. Dan sahabat-sahabat pun bukan kata kita juga, sahabat pun macam kita juga. Mereka pun rasa susah. Satu hari datang seorang sahabat kepada Nabi. Wahai Nabi, angkatlah tangan berdoa kepada Allah. Kan? Nabi, sahabat-sahabat pun macam tu. Wahai Nabi, angkatlah tangan berdoa kepada Allah. Susah ni kan? Dia tak sebut susah. Susah saya tambah sekalian. Kan? Jadi Rasulullah kata boleh saya boleh angkat tangan minta kepada Allah, Allah akan makbul. Tapi kamu kena ingat lah, wahai sahabat, orang dulu sebelum kita lebih dahsyat daripada mereka. Mereka ni digergaji kepala mereka sampai terbelah dua. Kita, kamu tak sampai macam tu lagi. Digergaji bukan pakai pedang tu lah, pedang pak terbelah. Okey lagi lah kan, daripada gergaji rok macam gaji, tarik macam tu. Tuan-tuan boleh tengok gaji. Mesti nak tengoknya kan. Gaji zaman dulu, orang tarik sebelah ke bawah. Gaji, kalau kita mana ada zaman macam tu. Kita kata kita sayang Rasul. Apa sumbangan kita? Ha? Membina. Tuan-tuan sekalian. Moga-moga kita termasuk dalam golongan-golongan yang meneruskan, yang membina apa yang dibawa oleh Rasulullah. Dan na'uzubillah, jangan kita menjadi insan-insan yang memusnahkan legasi yang dibina dengan air mata, keringat Rasulullah dan para sahabat. Bukan kita tak boleh nak, kadang-kadang kita tak membina juga. Tapi jangan sekali-kali kita menjadi insan yang memusnahkan, yang merosakkan, yang menghapuskan usaha-usaha yang dibawa oleh Rasulullah dan para sahabat. Syafaat atas sekalian. Bayangkan kelam kabut dan serabutnya di mahsyar. Ini syafaat kita perlukan untuk nak melepaskan kita daripada azab neraka. Cuba bayangkan dahsyatnya, kelam kabutnya di padang mahsyar. Ketika mana manusia semua dibangkitkan. Dibangkit. Sejak zaman Nabi Adam sampai hari kiamat. Kalau siapa-siapa yang suka tengok gambar perang, bukan perang zaman sekarang, perang zaman dulu. Tuan-tuan tengok mati berapa ramai. Mati. Mula-mula dia pakai 2-3 orang lawan. Lepas tu dia pakai panah dulu. Lepas tu bawa infanteri dan sebagainya. Ramai mati. Dan semua manusia-manusia ini sejak zaman Nabi Adam akan dibangkitkan. Kelam kabut matahari seolah-olah
jengkal dengan kepala. Tuan-tuan boleh bayang keadaan pada waktu itu. Dan yang seterusnya dahsyatnya apa? Bila kita dibangkitkan, kita dikumpul, baru timbul dalam fikiran kita, semuanya benar. Ya Rasulullah beritahu benar, ya Al-Quran beritahu benar, neraka benar, kebangkitan semula benar, hisab benar pada waktu itu, tuan-tuan sekalian. Jadi kita tak ada pilihan dah, tuan-tuan sekalian. Dan seluruh manusia bertumpu pada Nabi Muhammad. Nabi Adam, umat Nabi Adam pergi jumpa Nabi Adam. Wahai Adam, kami umatmu, berilah syafaat kepada kami. Nabi Adam kata, bagaimana aku boleh memberi syafaat kepada kamu? Aku sendiri berdosa. Pergilah kepada Khatamul Anbiya, Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad demikian juga. Umat Nabi Ibrahim demikian juga. Semuanya bertumpu kepada Nabi Muhammad. Siapa kita? Di mana kita tetap dalam kelompok yang begitu ramai yang tak tersebut dengan bila dengan kata-kata ini. Tapi kita perlukan juga syafaat yang merupakan peluang terakhir kita, iaitu syafaat. Cermin diri kita, apa yang kita rasa yang boleh membuat Rasulullah berpaling kepada kita dan berkata, wahai Osman, aku kenal engkau, mari sini, hampir sini. Ataupun wahai Latif, tunggu, sabar, aku kenal engkau. Tuan-tuan rasa apa yang membuatkan Rasulullah kenal, beralih kepada tuan-tuan sekalian? Cuba kita tengok diri kita. Katakan saya, imagination. Jadi, kalau kabut, orang-orang kabut, pusing-pusing belakang, bang, duduk heboh, tengok-tengok Rasulullah. Ya Rasulullah, saya Rasulullah, syafaat ya Rasulullah. Rasulullah kata, siapa kamu? Aku tak kenal. Tuhanlah nak jumpa, bukan main. Bayar, tiba-tiba Rasulullah kata, dia tak kenal. Ya Allah, tuan-tuan. Cuba bayangkan keadaan yang macam tu, tuan-tuan. Jadi bagaimana tuan-tuan? Apa yang kita rasa yang Rasulullah kenal, yang spesialnya tentang kita, yang ada hubungan yang begitu sentimental kita dengan Rasulullah tuan-tuan? Apa dia tuan-tuan? Apa dia? Dan tak lain dan tak bukan yang kita boleh buat, iaitu ikutlah sunnah Rasulullah dan banyakkan selawat, bukan bermusim tuan-tuan. Nak habis tadi ni, nak habis kedua. Saat-saat pengertian nanti Rasulullah kata dia nak pergilah tuan-tuan, dah rasa dekat dah. Nanti di hari pembalasan kalian akan ditanya oleh Allah apa yang telah aku sebagai Nabi berbuat pada kalian. Jika kalian ditanya nanti, apa jawapan kalian? Nabi tanya macam tu. Kita kalau mak ayah cakap macam tu, orang yang kita sayang, mesti kita tutup mulut dia. Jangan bagi dia sebut, jangan sebut begini kan. Ni Rasulullah, insan yang paling disayangi. Dia sebut macam tu, para sahabat terdiam dan mulai banyak yang menitiskan air mata. Bukankah telah ku jalani hari-hari bersama kalian dengan lapar? Bukankah telah ku taruh beberapa batu di perutku kerana menahan lapar bersama kalian? Sampai begitu pengorbanan Rasulullah, walaupun dia mendapat tawanan yang tak sepatutnya dia alami. Dalam menggali perang Khandaq, perang Khandaq yang tuan-tuan sekalian berlaku dalam bulan Ramadan, sahabat-sahabat lapar tuan-tuan sekalian. Jadi ada umat angkat baju kepada Rasulullah, bukan nak bagi tahu, nak tunjuk psikologi tuan-tuan sekalian. Buka perut, ikat perut, sahabat-sahabat ikat perut. Rasulullah pun selak baju dia, bukan seketul batu, dua ketul batu tuan-tuan sekalian. Tak jadi sahabat pergi buat kerja balik, nak ikat perut tuan-tuan. Rasulullah, bukankah telah taruh beberapa batu di perutku kerana menahan lapar bersama kalian? Bukankah aku telah bersabar menghadapi kejahilan kalian? Kamu tanya aku jawab, kamu tanya aku jawab, aku tanya, kamu tanya aku jawab. Tak pernah Rasulullah tolak, tak pernah Rasulullah apa berubah muka dia. Bukankah aku telah bersabar menghadapi kejahilan kalian? Kamu kencinglah dalam masjid, Rasulullah tak marah. Bukankah telah disampaikan pada kalian wahyu daripada Allah untuk semua pertanyaan itu? Para sahabat menjawab, benar ya Rasulullah. Rasulullah pun mendongakkan kepala ke atas dan berkata, ya Allah, saksikanlah ya Allah, saksikanlah ya Allah, saksikanlah ya Allah. Nabi SAW meminta kesaksian Allah bahawa beliau telah menjalankan tugasnya. Di sini tuan-tuan sekalian, detik ini, di Masjid Al-Mujahidin ini, saya pun meminta Allah menyaksikan bahawa kita mencintai Rasulullah. Ya Allah, saksikanlah betapa kami mencintai Rasulmu, betapa kami sangat ingin bertemu dengan kekasihmu, betapa kami sangat ingin meniru semua perilakunya yang indah, semua budi pekertinya yang agung, betapa kami sangat ingin dibangkitkan nanti di padang mahsyar bersama Nabi Allah Muhammad, betapa kami sangat ingin ditempatkan dalam syurga yang sama dengan syurga Nabi kami. Ya Allah,
saksikanlah ya Allah, saksikanlah ya Allah, saksikanlah ya Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa billahi taufiq wa hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.